Rise Malaysia merupakan sebuah digital bank dalam bentuk aplikasi dari Al Rajhi Bank yang menawarkan kepada anda pelbagai jenis perkhidmatan seperti pindahan duit secara kod QR, simpanan wang dan sebagainya. Anda boleh lakukan pembukaan akaun secara online melalui aplikasinya. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk buka atau daftar akaun Rise Malaysia melalui aplikasi Rise My. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Rise Malaysia, pada laman log masuk ini untuk mula mendaftar, tekan sign up now. Pastikan anda telah memenuhi syarat kelayakan untuk buka akaun Rise. Untuk melihat syarat kelayakan tersebut, tekan saja Am I Eligible. Jika anda layak, tekan Sign Up Now. Kemudian untuk meneruskan proses pendaftaran ini, tekan Sign Up Now. Pada bahagian ini, pastikan anda telah memahami segala terma dan syarat dari aplikasi Rise dengan menekan pada kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan terma tersebut. Sekiranya sudah selesai, tekan Confirm. Selepas itu, tanda pada kotak ini sebagai tanda anda telah memenuhi syarat kelayakan pembukaan akaun ini. Jika sudah selesai, tekan Yes, I'm Eligible. Kemudian, isikan saja nama panggilan untuk aplikasi ini pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan Confirm. Seterusnya, isikan nombor telefon anda pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan Confirm. Selepas itu, isikan saja nombor OTP yang diterima pada ruangan yang disediakan untuk pengesahan. Sekiranya sudah selesai, tekan Next. Untuk meneruskan proses pendaftaran ini, tekan Let's Continue. Bagi meneruskan proses pengesahan identiti, tekan Continue. Anda dikehendaki untuk mengambil gambar MyCard depan dan belakang serta suap foto diri dengan menekan pada Let's Do It dan langkahkan sahaja proses ini sehingga selesai. Untuk meneruskan proses pembukaan akaun ini, tekan Let's Continue. Lengkapkan sahaja butiran yang diminta seperti alamat email, status dan bangsa. Jika sudah selesai, tekan Confirm. Kemudian, isikan saja maklumat yang diminta seperti jenis pekerjaan, nama majikan, bidang pekerjaan dan purata pendapatan. Sekiranya sudah selesai, tekan Confirm. Selepas itu, anda perlu tekan pada kotak di sebelahnya bagaimana anda ingin gunakan Rise ini. Jika sudah selesai, tekan Confirm. Sahkan maklumat seperti yang tertera ini adalah betul seperti alamat email dan maklumat pekerjaan dengan menekan Submit. Pada laman ini, tekan Create My Account. Daftarkan nama pengguna akaun Rise anda pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan Next. Selepas itu, daftarkan pula kata keselamatan anda pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan Next. Anda dikehendaki untuk mencipta kata laluan akaun Rise ini. Diingatkan, kata laluan ini perlulah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika sudah selesai, tekan Next. Untuk aktifkan fungsi biometrik, tekan Enable. Dan untuk menerima maklumat pengiklanan dari Rise, tekan butang On di sebelahnya. Jika sudah selesai, tekan Confirm. Untuk mendaftar alamat bagi menerima sebarang pengepusan dari pihak Rise, anda boleh guna alamat sama seperti dalam MyCard dengan menekan pada kotak ini. Sekiranya sudah selesai, tekan Confirm. Akhir sekali, ia akan paparkan status pendaftaran akaun anda. Mengikut pengalaman kami, pengesahan ini hanya mengambil masa dalam beberapa jam saja. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai pertanyaan, boleh hubungi pihak Rise. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow LKJ untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!